Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Yang dianggap hina di mata manusia ternyata mulia di hadapan Allah. Lihatlah Bang Mis ini, apa yang sedang dilakukannya, apa yang sedang dibacanya. Perhatian lagi, gambarnya lebih teliti. Zoom bila perlu. Benar, Bang Mis itu sedang tilawah Al-Quran. Mushafahnya dimasukkan di dalam plastik hitam. Tak ada yang memperhatikannya. Orang miskin, apalagi pengemis di jalanan, tak punya rumah, pakaiannya combang-camping, kumel, badannya kotor, hitam, bau badannya tak sedap. Tentu, orang seperti ini akan hina dalam pemandangan manusia kebanyakan. Tapi apakah ia hina dalam pandangan Allah? Belum tentu. Banyak di antaranya yang bahkan jauh lebih mulia di mata Allah. Ingat, kisah Uwais Al-Qarni atau Julaibib. Keduanya adalah orang yang sangat miskin, wajah buruk rupa, kulit pecah-pecah, hitam legam. Bahkan dikisahkan ketika Uwais melamar wanita, tak ada wanita yang mau menerima. Saat ia ada, tak dianggap keberadaannya. Tapi bila Uwais bersumpah, pasti Allah akan kabulkan doa dan sumpahnya. Ini diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Bagaimana dengan Julaibib? Wajah buruk rupa ini pun tak dianggap di kalangan bahasa Arab. Tapi saat ia wafat, 40 bidadari tersebut memegang jasadnya. Bahkan diceritakan saking memperebutkan Julaibib, salah satu bidadari itu berpakaiannya tersingkap hingga terlihat betisnya. Jangan memandang orang karena jabatannya, jangan meremehkan orang karena miskin hartanya. Demikian juga dengan kita. Kita mendapatkan harta berlimpah, jangan merasa jumawa. Dan saat ditunda rezekinya oleh Allah, jangan merasa terhina. Ketika dunia belum berpihak padamu, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ingin hisab yang mudah untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.